Uh, kemarin uh, kita dengar Ustadz katanya ada hadis yang mengatakan Kalau ketemu orang itu dilarang tanya uh, Eh dari mana aja atau mau kemana atau dari mana Apa itu betul Ustadz? Terus batasannya sampai mana kita boleh bertanya gitu Jazakallah khair. Barakallahu fikum Nah bukan hadis sebenarnya hal itu Tapi itu ada para ulama berbicara tentang adab adab ya itu ungkapan-ungkapan para ulama tentang bagaimana adab bergaul jadi ingat itu bukan hadis Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya pernah Nabi keluar rumah kemudian ketemu Abu Bakar sama Umar tanya kenapa kalian keluar gitu apa yang membuat kalian keluar rumah ada apa nih jadi sebenarnya pertanyaan ini diperbolehkan ketika ada perlunya tapi kalau nggak ada perlunya, maka hendaklah kita bertanya hal-hal yang lainnya. Contohnya yang paling mudah kita tanyakan, ah dan masalah, gimana kabar antum? Gimana kabar keluarganya? Mudah-mudahan semua sehat. Ini kalau memang ada yang kita ingin tanyakan, kok dari mana nih? Kok bawa barang? Memang kita ngelihat dia baru datang dari mana, dan kita tahu orang ini tidak merasa risih dengan pertanyaan kita, maka nggak ada masalah kita tanyakan seperti itu. Jadi intinya tatkala kita bergaul berusaha untuk menjaga hati orang tersebut. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan bahkan dapat menimbulkan masalah. Jangan ditanya. Mungkin dari satu tempat ke tempat lainnya berbeda-beda. Tapi secara umum kalau kita melihat orang baru datang ya. Kemudian kita tanya, antum dari mana aja antum? Kadang-kadang dia nggak suka gitu. Seharusnya yang kita tanyakan, ah lalu saya gimana kabar antum sehat? Yang penting buat dia gimana anak-anak semoga semuanya sehat ya. Jadi ada pertanyaan yang memang diperlukan. Kalau pertanyaan tadi dari mana tidak diperlukan? Kenapa engkau tanya? Udul. Pengen tahu. Nah, ini yang dapat merusak hubungan persaudaraan dan persahabatan di antara kita. Sehingga hendaklah kita bertanya sesuatu yang memang perlu ditanyakan. Apa dalilnya? Ya dalilnya itu secara umum ya. Yang tadi kita baca sabda Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumin akhir fal yakul khairan Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Baik atau diam. Tadi juga firman Allah Azza wa yang kita baca di surat Al Isra 53. Wa li ibadi ya Hendaklah dia berkata yang paling baik, yang paling baik, yang paling benar, yang paling baik. Ada yang baik, ucapan ini baik, tapi ada yang lebih baik. Maka katakan yang lebih baik. Kenapa inna syaitan Syaitan ini mau merusak, mau menimbulkan perselisihan di antara kalian. Maka hendaklah kita pintar-pintar ya, Ketika bergaul ini, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu tanyakan kepada dia? Kalau kita dengar dia baru beli kebun ya, ditanamin. Eh, ini pertanyaan menarik nih. Dia senang, dia bahagia ketika ditanya. Eh, gimana hasil kebunnya? Alhamdulillah, berarti dia bahagia. Tapi kalau pertanyaannya nggak berguna, dan malah tadi menyebabkan dia nggak nyaman sama kita dengan pertanyaan itu, jangan ditanyakan. wallahu alam soh.